Hai, kembali lagi di channel My Khalif. Kali ini aku mau mengupdate ulasan atau review Aji Cara Pita Paper Part 2. Satu pack isi 10 sheet seperti sebelumnya yang kalau kamu yang udah subscribe channel My Khalif dan sudah melihat review Aji Cara Pita Part 1, yaitu ketika umur tanaman 4 sampai 5 minggu. Sudah aku review dan ini tanamannya yang sudah berbuah seperti ini. Tinggi tanamannya kurang lebih hampir 1 meter, dan ini cabenya, cabai Aji Cara Pita. Belum ada yang siap panen, masih hijau. Untuk lama panen, yaitu maksud aku untuk dari mulai kita tanam hingga dia berbuah kurang lebih 4 hingga 5 bulan, lebih lama dari jenis cabai pada biasanya atau jenis pepper pada biasanya yang biasanya hanya 90 hari sudah siap panen. Namun ini setelah 4 bulan setengah masih segini, ini sudah hampir 5 bulan ya. Ketika keluar buahnya kurang lebih sudah 4 bulan setengah, dan ini sudah hampir 5 bulan masih belum ada yang siap panen. Ada juga yang tingginya kurang lebih hanya 50 cm hingga 60 cm. Aji Cara Pita juga seperti ini. Belum ada, kalau sepertinya dia kalau sudah siap panen berwarna kekuningan agak oranye. Tanamannya menjulang tinggi. Untuk yang ini tingginya hampir 1 meter seperti ini, dan masih banyak yang sedang berbunga di sini. Untuk cabenya sendiri cukup kecil ya. Apa sih uniknya dari Aji Cara Pita ini? Yaitu karena Aji Cara Pita ini termasuk jenis cabai yang paling mahal di dunia, karena mencapai di atas 200 juta per kilonya. Dan salah satu cabai yang terpedas di dunia. Oke, seperti ini. Sepertinya segitu dulu untuk ulasan Aji Cara Pita. Nanti aku update lagi jika Aji Cara Pita ini sudah siap dipanen atau sudah matang. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Bagi kamu yang udah melihat Aji Cara Pita part 1 dan sudah mengikuti ke part 2 nya jangan lupa tetap subscribe channel My Khalif untuk part 3 review atau ulasan update part 3 Cara Pita yang sudah matang. Oke. Thank you for watching.